Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pantas Tak Tampil Lagi di TV. Artis ini pernah jadi buronan polisi dan dibui, kini jalani profesi ini. Nama Mandala Shoji mungkin tidak terlalu asing didengar. Setelah sempat dibui, Mandala Shoji akhirnya bebas dari penjara pada 7 Agustus 2019 lalu. Seperti yang diketahui bersama, Mandala Shoji dituding telah melakukan kampanye gelap. Hal tersebut mengakibatkan Mandala Shoji harus mendekam di penjara selama 6 bulan. Dilansir dari medan.tribunnews.com, pria 38 tahun itu juga dikenal sebagai pemandu acara termehek-mehek di Trans TV. Namun, kini nama Mandala Shoji di industri hiburan tanah air makin meredup usai pernah jadi buronan polisi. Seperti yang dilansir dari Tribun Jatim, Mandala Shoji sempat tersandung perkara hukum yang menjeratnya selama 6 bulan. Hal ini bermula ketika ia hendak maju sebagai calon legislatif DPR RI dari PAN. Sayangnya, manuver Mandala Shoji dengan membagikan kupon umroh malah menggiringnya ke meja hijau. Pada sidang yang digelar 18 Desember 2018 lalu, suami dari Marida Deanova Sapriana terbukti bersalah karena melanggar aturan pemilu dengan dakwaan kampanye gelap. Namun saat diponis bersalah, Mandala Shoji sempat buron karena tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya ia menyerahkan diri ke Kejari Jakarta Pusat, ditemani istri, anak dan kuasa hukumnya 8 Februari 2019 lalu. Mandala Shoji pun mendapatkan dukungan penuh dari sang istri untuk menjalani segala proses hukum. Bahkan ketika Mandala Shoji sudah bebas, Marida Deanova Sapriana pun mengucapkan syukurnya. Sebab selama sang suami mendekam di penjara, Marida merasa kewalahan mengurus anak-anaknya seorang diri. Insya Allah sebentar lagi ada yang bantuin aku, jadi gak semua beban ke aku lagi. Kita bisa bareng-bareng urus anak, katanya pada Rabu 7 Agustus 2019 lalu. Kini setelah tak laku lagi di layar TV dan dicoret dari daftar calon tetap KPU, bagaimana kabar Mandala Shoji dan keluarga? Melansir dari Sajian Sedap, Mandala Shoji kini dikabarkan telah aktif di belakang layar. Melalui akun Instagramnya @mandala_abadi_shoji, Mandala Shoji kerap membagikan momen saat menjadi pembicara seminar film dan broadcasting untuk beberapa SMA di Bandung. Mandala Shoji pun tidak malu-malu untuk terjun langsung ke lokasi syuting dan membagikan ilmunya langsung kepada siswa SMA. Kasus yang menimpa Mandala itu tentu saja tak dapat diterima dengan mudah oleh pihak keluarganya. Apalagi Mandala memiliki anak yang masih kecil, tentu tak mudah untuk menjelaskan persoalan yang dialaminya pada buah hatinya. Lewat tayangan Pagi-Pagi Pasti Happy yang diunggah di YouTube Trans TV pada Kamis 15 Agustus 2019 lalu, Mandala mengaku terpaksa harus berbohong pada buah hatinya. Sekarang setelah keluar dari tahanan, kamu berarti kangen dengan 4 orang anak. Anak-anak kamu taunya kamu tuh di penjara atau taunya gimana? Tanya Uya-Kuya. Jadi aku bilang sama bunda, bunda tolong kasih tahu anak-anak kalau ayah lagi di pesantren, ujar Mandala. Meski begitu anak-anak Mandala tetap menjenguknya, namun sama sekali tak tahu bahwa lokasi tempat ayahnya berada adalah sebuah penjara. Jadi anak-anak, gak pernah nengok ya? Tanya Uya. Nengok, taunya itu pesantren bukan lapas, ujar istri Mandala, Deanova Sapriana. Lantaran anak-anaknya yang menganggap dirinya sedang berada di pesantren, Mandala juga memperlengkapi dirinya dengan atribut khusus demi meyakinkan mereka. Dan aku juga kalau ketemu anak-anak kebanyakan pakai peci. Terus dia nanya, ayah kok pakai peci terus? Iya, habis belajar ngaji ayah. Nanti kalau ayah udah bisa ngaji, nanti ayah mau ajarin kakak Zahra, kenang Mandala. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.